Idi mantul. Apa gua bilang, brother? Idi ini siapa? Lu pasti tahu, brother. Waduh, mantul. Hey, what's up, guys? Balik lagi sama gue, Rian, si Silverman, terus berjuang jadi Black Man. Ah, hey. Oke. Okay. Jadi video kali ini gua sekaligus mau menjawab pertanyaan teman-teman ya. Kita ada special agent baru yang sangat-sangat super terbaik, teman-teman ya. Barca sama Juve. Dan gua juga mau menjawab teman-teman baik yang di Instagram dengan video kemarin, Bang. Emang bener lu punya akun yang di atas 5 juta GP yang buat di giveaway di akhir tahun ya. Gua masih belum tahu tanggal 31 atau tanggal 1 atau tanggal 32 apa tanggal 2-nya. Karena gua masih aman Anang JB nanti akan ibaratnya melihat gitu teman-teman ya, melihat yang paling banyak itu tanggal berapa. Dan untuk menjawab pertanyaan itu gue buka aja akunnya teman-teman. Nih akunnya ini ya, 7.493. Ya pokoknya 7,5 juta lah ya. Akun ini akan gue giveaway kan. Tadinya itu koinnya ada sekitar 2.700 lebih. 2.700 berapa gitu ya, yang udah di top up sama Nanang JBR ya. Nah, gue bikin challenge sama dia dan dia gagal dan akhirnya gue roll koinnya. Nggak tanggung-tanggung, gue rollnya di regular agent bro ya. Jadi gue bilang sama dia, kalau lu kalah gue roll koinnya, lu harus ngisi lagi teman-teman ya. Jadi nanti menjelang giveaway nanti Nanang JBR akan ngisiin koinnya lagi teman-teman ya. Jadi tenang aja, koinnya nggak bakal habis. Oke, jadi sekarang sisa 900 karena kemarin dia kalah challenge dan koin yang baru dia beli kemarin gue roll di regular agent teman-teman. Dan gue sisain 900, kenapa? Karena gue tahu ya, lumayan buat konten teman-teman ya. 900 koin ini lumayan buat konten kita ngeroll Barca sama Juve gitu kan. Lumayan, gue udah tahu nih, pasti besok ada spesial baru. Oke ya, jadi tenang aja, koinnya akan tetap ada. Kalau untuk GP-nya nggak akan gue kotak-atik ya, GP-nya nggak gue kotak-atik, teman-teman ya. Oke, karena mantul lah. Pokoknya buat teman-teman semua yang mau ikutan giveaway menjelang akhir tahun, ya jangan lupa subscribe channel ini. Jangan lupa subscribe channel Nanang JBR yang gue tulis di deskripsi, karena nanti dia juga top up koinnya. Jangan lupa follow Instagram gua, jangan lupa follow Instagramnya Nanang. Oke? Okay? Dan tiap Nanang live streaming pasti ada giveaway. Ya, kalau di channel dia ada live streaming, dia pasti giveaway akun. Oke? Okay? Ya, sudah itu awalnya saja ya, sedikit pembahasan. Dan karena banyak teman-teman, Bang, masa sih lu punya, gua nggak percaya Bang, akun GP. Jangankan akun yang GP 7,5 juta teman-teman. Akun utama gua GP-nya juga ya banyak pokoknya. Oke, okay, teman-teman ya, ini untuk giveaway gua nanti. Berarti pokoknya akhir tahun lah, giveaway spesial akhir tahun ya. Akunnya akun ini GP-nya nggak gua kata-katik dah. Oke, langsung saja teman-teman, di sini ada Barcelona dan juga Juventus. Di Barcelona, wah gokil lah. Messi-nya 97 teman-teman, cost-nya 63. Gokil. Ada juga Ter Stegen, ada juga Vidal di situ, ada juga si apa ya? Dembele tadi, ada juga si Arthur, ada juga si Lenglet teman-teman ya. Ada juga di sini si De Jong dan juga ada juga si Nelson Semedo. Tapi petirnya di sini cuma ada 5 orang, teman-teman. Dari Messi sampai Dembele, teman-teman ya. Oke. Kemudian kita cek ke bagian Juventus, teman-teman. Juventus nih, wow, mantul, teman-teman, mantul. Ahoy, ahoy, ahoy. Ada Cristiano Ronaldo yang ratingnya 95. Oke. Coba komentar di bawah, kalian lebih seneng roll di Barcelona atau Juventus? Oke. Dan kalau kalian udah ngeroll, kalian dapat siapa? Bang, gua ngabisin 300 koin, semuanya gua di Juventus. Gua dapat Cristiano Ronaldo, si ini, mantul. Dapat CR7 lu di Juventus, beruntung banget lu, bro. Oke, CR7 ada di sini, Pjanic juga ada, teman-teman. Oke, ada Pjanic, ada juga Sens nih, teman-teman. Ada juga di sini si Alexandro, ada juga di sini si Sens nih, Pjanic, Sandro, Higuain, kemudian ada Cuadrado ya, ada Bonucci, ada juga si Khedira, teman-teman ya. Mantul. Dan sekarang kita mengincarnya itu ya tentu aja CR7 sama Messi-nya, teman-teman. Oke, kalau untuk box draw-nya nanti gua akan bahas di video selanjutnya, teman-teman. Karena box draw-nya sih seru sih ya, ada Messi-nya, tapi ya kalau dibanding dengan spesial yang seperti ini ya, gua tentu aja milihnya spesial, teman-teman ya. Kemudian kalau untuk player of the week yang enggak terlalu sih, teman-teman, di player of the week tuh Messi-nya 98, rating cost-nya 964. Tapi kayaknya untuk ngerol kali ini tuh lebih menarik yang ini full squad nih, teman-teman ya. Klub selection Barca sama Juve gitu ya. Jadi kalau kalian misal contoh, kalian ngincar Messi-nya yang 98 ya udah ngerolnya di player of the week aja, teman-teman. Tapi kalau kalian hanya mengincar ibaratnya gua nggak terpengaruh Messi doang lah, gua cinta sama Barca, ya gua mau dapetin, terserah lah mau Messi, gua dapet Vidal, yang lu ngerolnya di sini gitu ya. Gua yakin, teman-teman, gua yakin
ini spesial kali ini banyak yang nyesel kalau koinnya nggak ada. Coba diantara kalian ada nggak yang nyesel? Bang, gue nyesel banget kemarin udah ngabisin koin gue buat ini, sekarang kayak gini, pasti ada yang nyesel. Yakin gue ya. Ya, kalau klub selection kayak gini pasti banyak banget yang pengen ngeroll, dan kalau seandainya nggak ada koinnya, udah dihabisin buat yang lalu-lalu, pasti lu nyesel banget ya. Oke, makanya kalian kalau misalnya seandainya keluar player of the week atau spesial baru tapi kalian nggak terlalu butuh ya, nggak usah sih, teman-teman. Oke, kita mulai pertama dari Barcelona, teman-teman. 100 koin di Barcelona. Gua akan mencoba menyanyikan lagu kebangsaan Silverman yang keempat dulu. Konami, Konami, baik hati sekali. Mengapa begini? Ini harus Lionel Messi, mantul kan? 100% dari Liga Spanyol. Kita lihat. Ini mantul ya. Ini model-modelannya. Kalau seperti ini kita sudah dapat, teman-teman ya. Kita sudah dapat si Dembele, teman-teman ya. Tapi Dembele kalau nggak salah di akun ini udah ada deh. Pokoknya akun ini yang mau gue give ntar menang akhir tahun, di dalam akun ini Blackbone-nya banyak banget, brother. Jadi lu santuy aja gitu ya. Oke, tadi kita udah dapet Dembele. Gue pengen Messi nih, gue ke kanan kiri dulu nih Messi ya. Oke, jurus ke kanan ke kiri Silverman. Ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan, dan ke kiri, ke kiri, ke kiri. Mantul. Oke ya, kita sekarang nyanyi lagi lagu kebangsaan Silverman kelima, jurus Teteo membelah bumi. Semoga sukses, bro. Dapat Blackball kali ini. Teo, 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 Messi. Oke, Messi ini kayaknya nih. Waduh, kenapa ini? Kenapa doi lah? Ya, kenapa lu lagi yang muncul sih? Aduh, gue itu bus. Aduh ya ampun. Seandainya teman-teman, seandainya nanti yang ketiga kalinya gue dapet Dembele lagi, ya. Kalau yang ketiga kali gue dapet Dembele lagi, gue ibaratnya nggak terlalu sedih, teman-teman. Kenapa? Karena tiga pemain yang sama bisa kita trade. Tapi nanti kalau yang ketiganya bukan sampai Dembele lagi dan bukan Messi, otomatis ngamuk gue, teman-teman. Buat apa Konami ngasih dua player yang sama dari satu tiket? Ya, gue kasih tahu teman-teman. Seandainya lu punya Dembele tiga biji sama-sama ungu, tapi dari tiket yang berbeda. Meskipun dia ada 3 Dembelenya, tidak bisa di trade. Misal, Black Ball ungu Dembele kalian ada 3, yang satu dapat selain dari klub selection ini, yang dua dapat dari klub selection Barcelona ini. Meskipun total 3 player ungu kalian Dembele ada 3, tidak bisa di trade karena dari tiket yang berbeda. Paham? Kecuali best player, contohnya Dembele kalian yang 2 dari box draw, yang satu dari regular agent, itu tetap bisa di-trade karena dia best player. Paham kan ya? Makanya kalau seandainya ini yang ketiga bukan Dembele, nyesel banget gue, teman-teman. Kecuali ini yang ketiga Messi. Ah, hai! Oke. Langsung kita rekrut, brother. Kita lihat di sini apakah kita mendapatkan Lionel Messi. Oke, mantul. Waduh, waduh, waduh. Mantap ini. Gue seneng, teman-teman. Dapat 3 biji Dembele. Ah, hai! Oke ya. Kok lu seneng sih, Bang? Karena gue bisa trade dia, teman-teman ya. Gue bisa trade 3 biji ini jadi best player yang gue mau. Gue bisa dapetin Messi dari Dembele 3 biji ini gue trade. Karena kebetulan di akun ini sudah ada Dembele kalau nggak salah. Kemudian, tapi sebenarnya di akun ini udah ada Messi. Udah ada CR7 juga. Tapi buat apa berarti gue? Ya? Buat apa gue mendapatkan 3 Dembele dari tiket yang sama? Aduh, nyesel juga gue, teman-teman. Kalau seandainya gue trade, gue udah ada Messi. Gue udah ada CR7. Gue udah ada Neymar. Tapi kalau nggak salah sih teman-teman ya, Messi atau CR7-nya itu bukan best player. Gue lupa sih. Wah, berarti ini kesempatan gue mendapatkan best player Messi atau CR7 dari 3 Dembele yang sama. Mantul, thank you ya. Thank you Konami sudah memberikan gue 3 player yang sama dari satu tiket. Kalau seandainya tadi yang ketiga bukan Dembele sih sedih banget gue, teman-teman. Sedih banget, sedih gitu. Oke, tapi kalau yang untuk kali ini, gue mohon Konami, gue pengen banget dapetin Cristiano Ronaldo yang ungu ini, Konami. Please. Oke, 100 koin. Please Konami, gue akan nyanyi lagu kebangsaan Silverman yang ke berapa ya? Yang ke-6. Black Ball mana? Black Ball mana? Black Ball mana? Di mana? Datanglah Ronaldonya, mantul ya. Cristiano Ronaldo, greget-greget asik, greget ahoy, lihat siapa ini? Ini mantul. Apa gue bilang, brother? Ini
siapa? Lu pasti tahu, brother. Waduh, mantul. Kan apa gua bilang? Roland pertama langsung dikasih Cristiano Ronaldo, membara-bara, greget-greget asik, greget ahoy, petir petir petir, ahoy ahoy ahoy, mantul kan. Oke, brother, seneng banget gua, teman-teman. Kebetulan di akun ini udah ada CR7, tapi kan bukan yang ungu yang tiket ini gitu. Mantul. Hai. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih. Aduh. Sekarang gua bodo amat lah. Gua mau dapat Sense Nike, mau dapat Piani ke, Alessandro ke, Bonucci ke, Cuadrado ke, terserah. Gua enggak peduli karena udah dapat CR7-nya. Ini disebut box draw terbaik sepanjang masa, brother. Box draw spesial terbaik sepanjang masa, brother. Oke, kita lihat di sini, kita nyanyi dulu lagu kebangsaan Silverman yang ke-1 dulu, brother. Oke. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Ini harus mantul mantul mantul. Waduh, mantul. Alhamdulillah kita dapat pemain yang beda, teman-teman, karena kita bukan CR7 lagi dapatnya. Kalau tadi CR8 lagi sedih juga sih gue ya. Sedih juga, teman-teman. Kalau seandainya tadi CR7 lagi gue sedih, serius. Kenapa? Karena buat apa gitu? Seandainya lu punya 3 CR7, ya. 3 CR7 ungu nih. Nah, lu kan tetap butuh satu gitu, tetap butuh satu, teman-teman. Nah, yang dua mau diapain? Gak bisa di-trade kalau cuma dua. Harus 3 yang di-trade. Sedangkan lu butuh satu gitu dari CR7 ungu itu kan ya. Makanya kalau seandainya tadi dapat CR7 lagi, gue sih sedih malah. Sekarang gue ngincer Sense nih lah ya. Sense nih, kalau enggak Pjanic lah ya. Karena petirnya cuma 3 nih, teman-teman. Petir cuma CR7, Pjanic sama Sense nih, teman-teman. Oke. Please lah, Sense nih atau Pjanic sekarang. Cincang wala wala beng beng. Cincang wala wala beng beng. Mantul. Waduh, mantul teman, mantul mantul. Ahoy ahoy ahoy. Oke, teman-teman, dapat Cuadrado kita, brother. Ya sudah, teman-teman, alhamdulillah. Tapi ya dapat 3 player yang berbeda, teman-teman. Setidaknya mereka tidak sama gitu ya. Setidaknya mereka berbeda-beda. Berbeda-beda tetap satu. Indonesia, mantul. Oh ya, teman-teman, Indonesia tuh lolos ke final SEA Games ya. Kalau enggak salah lawan siapa sih? Lawan siapa, teman-teman? Hah? Final SEA Games Indonesia lawan siapa? Lupa gua. Gua enggak nonton yang apa, Vietnam ya. Pokoknya Indonesia lolos kan kemarin lawan Myanmar gitu ya. Dia lolos ke final, menang dia lawan Myanmar, semifinalnya menang Indonesia. Nah, yang lawan satunya lagi gua enggak tahu. Gua belum lihat siapa lawannya Indonesia. Oke, kalau nggak salah pertandingannya Selasa, teman-teman. Jadi kita harus mendukung Indonesia gitu. Hashtag di komentar bawah, Indonesia juara, Indo Pride ya. Oke, mantul kan. Uhuy. Oke, itu aja, teman-teman, untuk video kali ini. Kalau kalian mau ngerol, boleh kalian top up poin ya. Tapi kalau seandainya, kalau lagi nggak ada banget gitu, nggak usah dipaksa, teman-teman ya. Tidak usah dipaksakan. Sesuatu yang tidak yang dipaksakan itu tidak baik, teman-teman. Jadi kalian kalau tidak ada sudah tidak apa-apa gitu, teman-teman. Kalian berdoa saja semoga di akhir tahun nanti gitu kalian bisa mendapatkan giveaway 7.5 juta GP ini gitu kan ya. Semangat semuanya. Thanks for watching and see you next time. Bye bye.